cara setting dari mixer. Mixer ini ya, mixer ini USB. Pastikan ini colokannya ke PC. Bentar, kecilin dulu. Ini ke PC. Ya. Ada yang sini ini nih. Nah, ini. Nih. Ini PC. Settingan PC untuk recording. Recording Jet Jelly BR21. Pilih di situ. Terus playbacknya, speakernya Jelly BR21. Sama ya. Nanti semua input ini lari ke situ, bisa. Saat ini mau untuk online bisa input dari mic ini semuanya. Ya, dari sini. Ini bisa masuk ke sana semua ke PC lewat ini. Ini bisa in out, ini bisa in out atau out-nya. Setelah itu settingan seperti itu, tinggal nyeting aja ini. Gainnya di sini. Ini bass treble-nya nih, medial. High-nya itu untuk treble ini. High untuk treble, middle bass. Nah, ini untuk volume. Volume mic-nya ini. Ini seandainya ditutup aja nggak apa-apa. Nah, ini pastikan di nomor 0 ya untuk masternya. Ini kalau nomor 0 juga nggak apa-apa. Pastikan ini disesuaikan saja untuk yang nomor 1 ini mic-nya tuh. Yang ini sesuaikan saja ini. Ini sesuaikan. Nah, line in ya, jangan di insert di line in. Di line in. Nah, di sini untuk feedernya, untuk gainnya. Setting aja, sesuaikan saja. Nah, insert di sini. Insert di sini apabila ini harusnya jacknya stereo ya. Yang satu untuk in, satu untuk out. Larinya kemana mas? Bisa ke equalizer, bisa ke biar tidak feedback tuh, lupa namanya saya. Intinya ini in out intinya. Nanti dikodean lagi di sini, diolah lagi di sini, larinya ke sini juga. Nah, ini saya outputnya saya buang ke mixer lagi nih, karena ya untuk ngecek saja. Ini bisa langsung ke salon. Ya bisa langsung speaker aktif, speaker aktif ataupun ampli ini ya. Ini bisa ke speaker aktif atau ampli. Terus yang ini phone, saat ini phone. Nah, ini sama ini. Nah, untuk monitornya yang ini. Untuk volume phone-nya di untuk monitor. Ini bisa lari kemana aja juga bisa. Speaker aktif juga bisa. Nah, langsung ke, kalau ini langsung ke headphone juga bisa. Nah, ini lari yang sini nih. Lari saya ke ini tadi, yang dari mic tadi, yang dari mixer satu itu, yang dari itu lari ke sini nih. Ini di sini larinya, di sini. Terus saya masukin di, nah ini mati nih. Nah, tak taruh di feeder ini. Nah, di sini untuk menghidupkan mati ini akan off. Saya pergunakan ini. Ini ya, tinggal nyetel aja di sini untuk bass triple-nya. Ini hanya untuk ngecek saja. Saya tidak gabungan ke amplik besar ataupun ke speaker aktif besar. Hanya untuk, nah untuk yang ini, ini. Ini adalah wireless, tak taruh di nomor 2. Ini nomor 2. Terus mic ini tak taruh di nomor mic ini. Mic ini tak taruh di nomor 1. Pastikan posisinya on semua. Ya. Cek ya. Mau kembali cek 1 2. Ya, cek 1 2. Cek 1 2. Ada feedback. Ya, jadi wirelessnya.
cek satu dua. Nah, ini untuk mic biasa, mic yang ada kabel, pakai kabel. Ya, intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Tidak harus pakai ini, enggak apa-apa. Kalau hanya untuk acara sederhana pakai yang ini aja cukup. Untuk online ataupun untuk acara yang lain. Udah cukup, cuma berapa itu? 7 channel nih. 7 channel. Kok 7 channel ya? 1. 1 dan 2 3 4 5 6 7. Nah, ini digabung ini. Seandainya dipijit. Nah, saya pula. Saya sampai lupa ya. Fungsinya 67 ini, ini untuk menghidupkan dari ini. Ini bisa diganti USB kayak gini, bisa untuk nyetel USB atau bisa untuk rekam juga bisa, fasilitasnya juga ada nih. Nah, ini kalau saya pijit ya, 67 ini mematikan, jadi yang aktif yang ini, yang aktif yang ini ya, yang aktif yang ini. Kalau ini dipijit kembali ke bawah, dia on. Seperti itu, mudah-mudahan membantu ya. Kembali lagi cara settingnya yang ini ya, pastikan colokin dulu ke laptopnya ataupun di PC-nya, pastikan settingannya di sini nih. Playbacknya speaker jelly ya, kalau yang model ini, sama recordingnya di sini. Mohon tak pegangin karena ini juga di jelly. Playbacknya juga jelly. Jadi apabila playback sih oke ya, nanti sih oke kalau udah. Jadi output suara dari PC ini semua larinya ke mixer semua. Outputnya nanti larinya ke speaker aktif atau ampli. Seperti itu. Terus inputnya dari mixer ini bisa lari ke ampli, bisa lari ke ampli, bisa lari ke PC. Jadi kalau untuk online bisa. Seperti itu untuk digabungkan ke VMIC ataupun yang lain, ataupun pakai Zoom ataupun pakai aplikasi online yang lain. Seperti itu rekan-rekan, mudah-mudahan bisa membantu ya. Selamat pagi tentunya, jangan lupa subscribe. Berjumpa kembali dengan Gian Raja. Dengan sebenarnya sih saya tidak sengaja untuk membuat video ini karena ada teman yang bertanya ya, saya sekalian bikinkan aja udah. Seperti itu rekan-rekan, terima kasih telah menonton pagi hari ini. Terima kasih, saya Cerio.